Hai semuanya, kembali lagi di channel Novel 330. Kali ini kita akan bermain Plants vs Zombie 2, tapi Green Thousand dibuat oleh Good Pea 2 dan temannya yang satu lagi nggak tahu aku namanya. Dan oh iya, kan waktu itu katanya si orang ini dia bilang di live streamingku seperti ini, kok sudah 70 subscriber aku harus main Eclipse. Ups, mati. Tapi karena aku bingung downloadnya bagaimana cara download Eclipse dan aku lebih paham yang Green Thousand, ya aku main Green Thousand aja, nggak apa-apa kan, sama-sama lebih sulit dari Plants Zombie 2 yang asli. Kita langsung play aja. Jadi beginilah gameplaynya, sama aja kayak Plants Zombie 2 yang asli. Cuma ini penghasilan mataharinya di nerf ya. Penghasilan mataharinya di nerf apa-apa nih, boy. Di nerf. Harusnya 5 langsung 50, harus 25-25 ya kayak Plants Zombie 1 gitu. Pertama kalinya ya aku mainin game ini, tapi walau begitu aku sudah sempat melihatnya di YouTube ya, dari langsung di channel pembuatnya. Oh no, boom, hahaha. Zombie di bawah ini. Mati kau. Aku udah lihat gameplaynya di channel yang buatnya ini. Dan ini kulihat cara dapatin koinnya susah. Dan ini kulihat recharging-nya cukup lama juga. Walau aku percepat begini, kulihat ternyata recharging sunflower-nya aja yang lebih lama. Apa-apaan ini? Geder. Ih, dapat koinnya satu-satu. Woi, apa-apaan ini? Tambahkan kol. Dan aku nggak tahu cara nyimpan progresnya ini loh, takutnya keulang kan. Aku harus nyimpan susah lagi kan. Ayo tumbuh potato, boom. Yap, ini dapatin koinnya susah banget, jir. Dapatnya cuma satu-satu doang. Dapatnya cuma satu-satu. Oh ya, apa-apa nih. Ini dapatnya berapa? Oh, itu dapatnya 5. 1 dan 5. Eh, lu jangan, lu jangan bikin kuburan, ngaco lu. Anjir, dia melakukan ritual kah, guys? Dia sedang melakukan ritual, guys. Lu kalau mau bikin kuburan, di kuburan aja sana, gue. Mati juga akhirnya dia. Eh, dapat koin, 137 koin sekarang koinku, guys. Mirip guys sama yang asli. Kita lihat di shop apa ada apa aja. Tier 1 pack, tier 1 tier, oh sampai tier 2 ya. Dan ini pakai tier ya, tier. Sampai tier 5.
Ini ekstra dan di sini belinya pakai min sunstrum anjir lily pad harus beli kok imitator sih iya aku iya iyain aja terus di sini ada min min ya intinya min dan di sini intinya ada min min ya itulah. Dan di sini ada almanak, kita lihat. Ini adalah plans-plansnya, woi. Starting recharge. Recharge-nya 15, woi. Dia memproduksi matahari setiap 30 detik sekali. Ini setiap 20 detik sekali. Tapi sen produksinya tetap 25. 20 detik sekali. Dan ini spring bean dimurahin harganya tapi tetap aja kita dapatnya kan lebih sedikit. Ini adalah tanaman-tanamannya guys dan di sini naik set di Norvia karena saat dia sudah menyerang dia tidak bisa menumbuhkan apa ini daun kah? Daunnya lagi. Dan shadow pisuter yang awalnya OP jadi enggak OP. Enggak OP dia guys sudah. Jangan percaya lagi kalau dia OP, dia sudah tidak OP. Karena dia tidak bisa dikasih moonflower karena enggak ada efeknya sama sekali, enggak ada efeknya kalau dikasih moonflower. Ini tanaman OP, guys. Ini tanaman OP. Kita lihat-lihat di sini dan ini primal pisuter. Anjir mahal banget 300. Ini juga mahal intinya pada tanaman-tanaman ini kayak dimahalin gitu ya. Ini guys, fire pisuter 450. Kalau ini aku sudah lihat kuatan cukup OP ini 125. Bla bla bla, ini jadi 250. Ini jadi 375. Dan ini 275 harganya. Ini harga 250 ya intinya bla 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 lah. Solar tomato. Insanku sih dimurahin sih dan ini gold bloom jadi 75 harganya gue apa-apaan ini gue. Marigold pro bla 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 itu sudah. Oke, okay, sorry kalau aku mau banyak ngebacot. Kita main gamenya lagi. Oke, aku akan percepat bagian ini karena ini membosankan. Kita dapat misi, guys. Kita akan mendapatkan puff room, guys. Tapi puff room harganya nggak nol. Easy sekali, bos. Hmm.
sudah dapat adikku. Ya, kira-kira dapat pups room guys. Tuh lihat pups roomnya harganya tidak nol. Tidak nol. Oh, kita dapat pups room versi malam guys. Complete, wow. Unlock Dark Age, unlock bla 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 bla. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya video untuk hari ini ya. Kita di sini preview apa nih? Gak ada apa-apa, bejir. Dah semuanya, segitu dulu ya video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.